Halo, selamat pagi. Balik lagi di Reox TV di konten Otomotox. Episode kedua dari Satria Hiu 2 Tak 2005. Kemarin udah beberapa parts dipasang dan yang terakhir itu tinggal kelistrikan sama pasang bodi. Dan ini dia hasilnya. Oke, dan gue akan menceritakan beberapa parts yang udah kepasang. Nih dia, mulai yang pertama, bannya looknya jadi racing banget bro. Dan ini pas di video test ride-nya, yang seperti kalian lihat sendiri, itu hasilnya tuh gila, gigit banget sih di jalanan. Sampai gue pas nikung itu ngerasa nyaman banget dan gue ngerasa aman dengan ban yang bagi gue lumayan bagus untuk Satria ini. Berikutnya ada hand grip, kayak yang gue bilang kemarin kan, tampilannya jadi lebih keren. Lu lihat, padahal cuma ganti hand grip doang tuh seolah-olah tuh kayak udah ganti beberapa parts gitu kan. Asli jadi tampilannya ganteng sih. Berikutnya ada saklar-saklar yang udah gue ganti dan ini kelihatannya sih jadi lebih muda. 2025 ke 2020, wow itu keren banget sih, 2005 sorry. Dan berikutnya Vosep Underbone, seperti yang kalian lihat look racingnya itu tambah kental banget di motor ini. Udah motor ini kelihatannya tuh racing banget, ditambah pakai parts racing, jadi yahut abis bro. Nah kemarin ada tambahan yang belum sempet gua confirm ke teman-teman, yaitu joknya. Kulit joknya gua pakai TDR Racing. Sebenarnya tulisannya aja TD Racing, tapi ini versi abang-abang biasa ya kan. Harganya murah banget, cuma 75.000 dan ini keset, jadi yang kayak kulit jeruk itu. Fungsinya apa? Ya agar pantat kalian nggak kepleset, karena memang ini gue pakai motor ini hanya sendiri ya. Posisi belakangnya gue lepas. Nah, ya bikin motor ini tampilannya lebih kelihatan keker gitu, lebih ke sport gitu kan. Apalagi ya yang kemarin udah kita ganti, ya mulai dari perbatokan sama aja. Pokoknya yang paling kelihatan hanya di footstep sama di ban-bannya. Nih yang gimana ya, kecil tapi kelihatan tuh jadi bersih. Gak kecil juga sih, yaitu pergiran. Kalian bisa lihat sendiri pergirannya di sini. Mulai dari rantai yang warnanya gold sampai gear triple S belakangnya ini, yang bener-bener ngelihat motor ini tuh kelihatan motor ini tuh jadi rapi banget. Rapinya pakai banget. Karena biasanya motor-motor di usia tahun 2005 kayak gini, di bagian pergirannya itu hitam lah, terus banyak-banyak oli lah dan segala macam. Dengan kita ganti yang baru dan kita jaga kebersihannya kayak gini, ini tuh look bersih racingnya itu kelihatan banget. Dan hasil test ride gua menyimpulkan motor ini tuh enak banget dipakai, tarikannya juga yahut banget, enjoy, pokoknya good banget buat motor ini. Gak kerasa deh, apalagi yang terpenting kacanya kemarin udah kita ganti, kaca dari speedometer sama ganti tombol saklar dua ini, hand gripnya tambah kayak gini, itu pas mengendarai nggak kerasa kalau ini tuh motor tua, kayak motor tahun 2020. Dan karena sekarang udah nggak dijual ya motor dua tak kayak gini, lu tuh tampil beda banget di jalanan. Enak deh pokoknya. Itu aja sih hasil dari restorasi Satria ini. Kesimpulan dari gua, top banget. Oke teman-teman, jadi itulah tadi restorasi Satria Hiu 2005 2 tak dari Reox TV.
Kalau teman-teman perlu parts racing, udah tersedia di K20 Speed Shop. Karena kemarin itu kayak semacam footstep yang SND, itu gue dapetnya dari mereka. Dan beberapa parts racing lainnya pun dari mereka, kayak ban dan lain-lain. Nah, buat teman-teman bisa langsung tuh, kalau mau kepo-kepo bisa ke Instagramnya K20 Speed Shop. Ini dia. Gue ingetin sekali lagi, yang belum follow Instagramnya Riox TV, ini dia Riox TV. Jangan lupa nanti itu giveaway-nya, pengumumannya lewat situ. Di sesi berikutnya, gue akan sampaikan nih bagaimana cara ikut giveaway yang hadiahnya itu lumayan banget. Oke teman-teman Riox TV, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa komen, like, sama subscribe. Semoga kalian selalu sehat. Dan jangan lupa tetap semangat. Dah.